Tim gabungan TNI Polri memusnahkan ladang ganja siap panen di Lok Sumawe Aceh. Di lokasi tim gabungan juga menemukan 50 kg ganja siap edar. Lokasi ladang ganja yang dimusnahkan ada di Dusun Lok Drien, Desa Sawang. Untuk mencapai lokasi, tim gabungan harus berjalan kaki ke arah perbukitan selama setengah jam. Diperkirakan ladang ganja yang dimusnahkan Sabtu kemarin berumur antara 4 hingga 5 bulan. Rata-rata ketinggian tanaman ganja mencapai 3 meter. Sebagian dari ladang sudah dipanen dan hasilnya belum sempat dibawa sang pemilik. 50 kg daun ganja yang dikemas dalam karung pun disita tim gabungan TNI Polri. Sang pelaku sampai saat ini masih buron setelah kabur sesaat sebelum tim tiba di lokasi. Ada 4 hektar yang sebagian memang sudah dipanen oleh yang punyanya. Kemudian pas waktu penggerebekan, personel dari Polsek dan Polres kita ikut mengendap kurang lebih 12 jam. Kemudian yang tersangka yang mungkin yang kita incar ini sudah duluan keluar, tetapi balik lagi sempat terjadi kejar-kejaran dengan